Berhentilah kamu merasa begitu kecil. Kamu adalah alam semesta yang bergembira. Tuhan telah memasang tangga di hadapan kita. Kita harus mendakinya setahap demi setahap. Dalam perjalanan itu, tak ada lorong sempit yang lebih sulit dari ini. Beruntunglah orang yang tak membawa kedengkian sebagai teman. Jangan merasa kesepian. Seluruh alam semesta ada di dalam diri kamu. Ketika engkau melambung ke angkasa ataupun terpuruk ke dalam jurang, ingatlah kepada aku, karena akulah jalan itu. Mata hati punya kemampuan 70 kali lebih besar untuk melihat kebenaran daripada indera penglihatan. Dalam mendengar ada perubahan sifat, dalam melihat ada perubahan hakikat. Ada suara yang tidak menggunakan kata-kata, dengarkanlah. Luka adalah tempat di mana cahaya memasukimu. Luka yang kamu rasakan adalah sebuah pesan. Dengarkanlah mereka. Abaikan apapun yang membuatmu takut dan sedih, yang menyurutkanmu ke belakang menghadapi sakit dan maut. Apa yang engkau cari sedang mencarimu. Dimanapun kamu berada, jadilah jiwa di tempat itu. Hari kemarin telah berlalu dan ceritanya sudah diceritakan. Hari ini benih-benih baru tumbuh. Bila kamu ingin mempelajari suatu rahasia, hatimu harus melupakan tentang rasa malu dan martabat. Kamu adalah orang yang dicintai Tuhan, namun kamu mengkhawatirkan apa yang orang katakan. Kamu terlahir dengan sayap, mengapa memilih untuk merangkak melewati hidup? Hikmah Tuhan menciptakan dunia supaya segala sesuatu yang ada dalam pengetahuannya menjadi tersingkap. Setiap orang melihat sesuatu yang tak terlihat menurut kadar cahayanya. Semakin sering ia menggosok cermin hatinya, semakin jelaslah ia melihat segala. Hati saya begitu kecil, hampir tak terlihat. Bagaimana Anda bisa menempatkan kesedihan besar di dalamnya? Dengar, dia menjawab, mata Anda lebih kecil, namun mereka melihat dunia. Hari ini, seperti hari lainnya, kita terjaga dengan perasaan hampa dan ketakutan. Jika Anda jengkel terhadap setiap gesekan, bagaimana cermin Anda akan dipoles? Hidup adalah perjalanan yang mengakibatkan keterpisahan demi kemanunggalan. Jangan pergi ke arah yang gelap karena matahari masih ada. Di hadapan Tuhan, pendek kata, segala yang merupakan tujuan kita adalah nama kita yang sebenarnya. Tidak perlu membakar selimut baru hanya karena seekor kutu. Juga aku tidak membuang muka dari kau hanya karena kesalahan yang tak berarti. Apa yang menyakitimu memberkatimu. Kegelapan adalah lilinmu. Dunia yang hina ini diberikan kepadamu untuk sementara. Tersedia sebuah tangga yang dengannya engkau dapat bercita-cita. Kekeraban dan keramahan lahir bila jiwa kita jadi gembira. Segalanya yang kau lihat mempunyai akarnya di dalam dunia yang tak terlihat. Bentuk akan berubah, namun intisarinya tetaplah sama. Usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.